Halo Sobat Aldo, kembali lagi di channel Aldo Tool, channelnya pecinta alat perkakas. Hari ini bersama saya Agus akan mereview mesin cut-off 7 in merek Aldo tipe 790. Oke, bisa dilihat di sini dusnya dengan spesifikasi dengan tegangan 220 volt dengan daya 800 watt dengan kecepatan RPM 5300 dengan menggunakan mata dengan berukuran 180 mili, dan mesin ini juga dilengkapi dengan KTKL. Mari selanjutnya kita lihat isinya. Oke teman-teman, saya sudah mengeluarkan barangnya. Di dalam boxnya ini kita akan mendapatkan buku panduan, kartu garansi, kunci T, dan sepasang kabel beras, dan sudah terpasang batu potongnya dengan ukuran 7 in. Mesin cut-off ini mesin terbaru dari Aldo yang sangat modern, sangat bagus ya teman-teman ya. Modelnya ini mirip dengan mesin Sukarso, tapi mesin ini di bawahnya juga terdapat bisnya. Bisnya ini terbuat dari bahan aluminium cor dan sudah dilengkapi dengan siku sudut. Seperti ini ya teman-teman, siku sudutnya. Dan bodinya ini terbuat dari plastik yang tebal ya. Dan handle-nya ini juga telah dilapisi dengan karet sehingga memudahkan untuk kita memegangnya. Nah, switch-nya ini juga telah dilengkapi dengan switch lock. Nah, ini fungsinya untuk mengunci. Dan ini adalah part pengunci yang fungsinya untuk memasang atau membuka batu potongnya ini, dan juga telah dilengkapi dengan rantai yang kita kaitkan di sini. Ini fungsinya untuk memudahkan kita membawa mesin ini kemana-mana. Oke, mari kita coba unitnya. Oke teman-teman, kita coba mesinnya untuk memotong besi hollow-nya ini. Oke, pertama-tama kita pasang posisi lurus ya. Kita kencangkan sampai benar-benar kencang. Oke, kita mulai. Oke, kita tunjukkan hasilnya, sangat bagus ya dan rapi. Oke, tadi kita sudah coba unitnya, juga tersedia spare partnya seperti armatur, stator, gear, dan switch, dan batu potongnya terjual secara terpisah. Untuk melihat koleksi Aldo Tool lainnya bisa dilihat di website di bawah ini. Dan jangan lupa dukung terus channel Aldo Tool dengan cara like, comment, subscribe channel Aldo Tool. Sampai jumpa di review-review selanjutnya.